Ini lur, koleksi baru lur. Buput Raja. Sip ini. Ini dari Loloan ya, aslinya. Sekarang usia sekitar 2 tahun lebih. Bodinya ini lur. Besar. Ini kemarin dapat dengan harga sangat murah. Yang punya sudah bosan. Gagah sekali. Ini kalau gigit sakit loh lur, kayak dijepit tang loh. Wow. Matanya sangat keren dan sangar lur, lihat seperti mata elang ya. Nanti rencananya burung bubut ini akan kita kembangbiakkan lur kalau memungkinkan. Atau paling tidak kita carikan orang yang mau mengembangbiakkannya. Karena burung ini sudah lumayan langka lur, karena keistimewaannya itu. Burung ini sangat istimewa lur ya. Selain suaranya, konon katanya minyak burung bubut ini pun mampu mengobati banyak penyakit. Nah, karena itu banyak diburu ya. Minyaknya bisa mengobati kanker rahim, sesak napas begitu. Dan terutama bisa menyembuhkan patah tulang ya. Bisa juga menyembuhkan luka bakar. Karena kandungannya ini bisa meregenerasi kulit begitu. Sel kulit yang terbakar itu. Dan juga tentunya karena habitatnya yang banyak disalah fungsikan ya. Bodinya sangat besar lur. Ini beda dengan ini ya, bubut alang Jawa ya. Gaungan suara bubut raja ini lebih besar. Kita pindahkan dulu lur ya ke kandang duduk biar tambah keren dia. Gaungan suara burung bubut raja ini lebih ini ya, lebih bulat begitu, lebih besar daripada bubut alang Jawa. Dan bisa dikatakan bubut raja ini adalah burung predator ya, karena dia bisa memakan ulat, belalang, kodok, tikus, bahkan ular kecil pun dimakan lur. Nah, habitatnya ada di tepi hutan, di belukar-belukar sekunder begitu ya, di semak tepi sungai, di hutan mangrove. Dan penyebarannya ternyata di banyak negara juga lur. Ada di India, Tiongkok, Asia Tenggara. Kalau di Indonesia ada di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Nias. Ini lagi. Dan Mentawai lur, penyebarannya luas. Kalau ciri-cirinya sudah jelas lur ya. Keren matanya ini. Oke, demikian dulu lur yang bisa saya bagikan informasi seputar burung bubut raja. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.